Pura Agung Datu Magintir kini menjadi kebanggaan umat Hindu di Kalimantan Selatan. Dibangun sejak tahun 2018, menggunakan perpaduan corak arsitektur Dayak dan Bali. Pura Agung Datu Magintir akhirnya diresmikan pada Sabtu 10 September 2022. Kampung Dayak, Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, kini menjadi saksi tempat berdirinya pura pertama umat Hindu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan itu. Tidak mudah membangun pura. Para umat Hindu Labuhan harus bahu-membahu, bergotong royong, bersuadaya mengumpulkan dana. Astungkare, bantuan donasi datang dari berbagai umat di Nusantara hingga mancanegara. Dan saat ini, Pura Agung Datu Magintir dapat berdiri kokoh dan menjadi tempat berbakti kepada ide Sang Hyang Widi. Sukacita, harapan, dan impian umat Hindu di Kampung Dayak, Desa Labuhan kini terwujud untuk memiliki pura. Peresmian diselenggarakan dengan meriah dan menghadirkan banyak pihak. Pura Agung Datu Magintir itu diresmikan oleh pejabat di Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Peresmian juga diramaikan dengan penampilan tarian guntur kreasi dan tarian capung di bawah binaan Sanggar Seni Dayak Maratus. Selepas peresmian, dilangsungkan upacara yatsnya Mahanyari atau Melaspas. Upacara Melaspas dipimpin oleh Ide Pedande Istri Nabi Sebali Tianyar Aryambawa, Ide Pedande Gede Dwija Putra Lombok, Ide Resi Wiswamitra Pawitra Putra Banjarmasin, Ide Istri Sri Laksmi Maita Sinta Lalita Dewi Banjarmasin, dan para sandaran Balian Dayak Labuhan. Uniknya, dalam upacara yatsnya Melaspas itu mengkolaborasikan antara tradisi Dayak Labuhan dengan tradisi Bali. Yatsnya Melaspas diakhiri dengan persembahyangan bersama seluruh umat yang hadir. Semoga ke depan bisa mendapatkan perhatian khusus atau berupa bantuan lainnya untuk pembangunan tempat ibadah Hindu seperti yang dirasakan oleh umat beragama lainnya. Selain itu, harapan tokoh-tokoh Hindu semoga ke depan khususnya pemerintah daerah dapat menempatkan keberadaan guru-guru agama Hindu di sekolah-sekolah yang ada siswa Hindunya. Permasalahan ini dianggap cukup serius, sehingga harapan ini dapat terwujud dan dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang.